Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Masa Yuk. Hari ini kita akan kembali bersama dengan Ibu Listiani yang kita kenal dengan Ci Alan. Kita akan bikin ayam kecombrang. Wow, seperti apa ayam kecombrang itu? Pasti enak gitu ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya tak jemu-jemunya menginformasikan jika Bapak Ibu mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, tidak sendirian. Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa. Caranya bagaimana? Lihat di GKK TV ini ada dua tulisan, Alkitab dan doa. Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa. Kemudian isi, nama, lalu apa yang menjadi pergumulannya, silakan ditulis. Lalu cantumkan nomor WA dan klik kirim. Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 10 mengatakan demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak akan berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, artinya kita taat kepada Tuhan, tidak usah khawatir di dalam segala pergumulan kita. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oke, sekarang kita akan bersama dengan Ibu Listiani. Kita akan belajar masak ayam kecombrang. Halo Ci Alan. Halo Bu Novi. Kembali kita berjumpa. Kita mau berbagi resep apa lagi nih? Ayam. Ayam kecombrang. Ya. Wah, bahan-bahannya ini sudah siap semua. Pasti namanya ayam kecombrang, ada ayam dan ada kecombrang. Iya, betul. Ya? Nah, biasanya kan ayam kecombrang itu kan ayamnya kan cuma digoreng gitu, terus pakai sambal kecombrang. Oh, tapi ini dimasak. Masak kecombrangnya bersama ayamnya. Iya, betul. Oke, silakan bahannya apa aja nih, Ci? Ini ayamnya ya. Kurang lebih ini 1,5 kilo ya. 1,5 kilo. Ya mau pakai ayam ekor? Kampung boleh. Boleh ya. Satu ekor ya. Beratnya kurang lebih 1,5 kilo. Ya. Ada bawang merah. Ini berapa banyak tuh kira-kira? Ini kira-kira 17 siung. Wah, lumayan ya. Bawang putihnya cuma 6 siung. Terus ini saya bikin nggak terlalu pedes, nggak pedes ya. Yeah. Cuman ambil warna merahnya aja. Jadi saya pakai cabai yang merah besar. Ya, besar ini kayak seperti begini. Ya nggak? 4. 4 batang ini. 4 cabai. Okay, ya. Kalau mau pedes? Mau pedes saya tambahin pakai cawe rawit utuh aja. Kalau gitu kalau mau tinggal dicurok. Iya, betul. Kalau yang mau dengan pedes ya bolehlah ditambah-tambahin sendiri ya. Iya, terus ada kemiri disangrai. Nih kayak seperti ini disangrai. Disangrai dulu ya sebelum dipakai. Iya. Berapa butir? Ini kasih 5. 5 ya. Nanti ini di aluskan bumbu-bumbu alusin ya. Terus ada tomat satu buah dipotong kecil-kecil. Nah kecombrangnya ini kecombrang nih. Ini kecombrangnya ya nggak terlalu muda juga nggak terlalu tua ya, lumayan sedang. Ini kan ada batangnya. Kalau batangnya muda kita bisa pakai, tapi kalau batangnya tua dibuang aja sampai sini. Kita ambil bunganya aja. Nah yang coklat-coklat begini nanti kita buang aja nih. Gitu. Ya kan enggak dipakai. Ya. Terus ada 10 kecombrangnya halus potong. Potong halus-halus. Kita belah, belah 2, belah 4, terus langsung di iris-iris. Iris halus seperti begini. Ya. Terus ini ada 10 lembar daun jeruk. Daun jeruk. Kalau daun jeruk tengahnya dibuang aja nih. Iya, tulangnya dibuang. Tulangnya dibuang aja gitu. Baru di iris halus. Terus ada kaldu jamur. Mau pakai boleh, enggak juga enggak apa-apa, disip ya kan, di-skip. Nah, terus ada garam, ada lada. Terus nanti satu batang serai. Dikeprek ujungnya. Terus ada jeruk nipis satu buah. Terus ada jeruk limau. Jeruk limau ini 3. Ya. Ya, kalau misalnya besar sekali 2 cukup, ya kan? Terus ada cabai rawit untuk yang pedas. Ya, ya. Kalau ini kita untuk marinasi dulu ayamnya. Untuk ke ayamnya. Ya, pertama bahannya ini aja. Oke, pemirsa, ini bahan-bahannya untuk bikin ayam kecombrang juga nggak susah. Iya. Oke, Ci Alan, sekarang kita mau ngapain dulu nih? Pertama kita ambil ayamnya dulu, kan kita marinasi dulu aja.
Ini. Pakaiin ini supaya bau anyirnya hilang ya. Karena kan ini kan ayamnya ayam boiler ya. Pakai satu buah ya. Kasih garam. Garam kurang lebih 1 sendok makan. Terus kasih berarti lada. Nanti ini didiemin dulu gitu. Sebentar aja. Kira-kira ya 10 menit lah. Supaya hilangin anyirnya aja sih. Kita aduk-aduk aja. Nanti kita goreng ayamnya dengan minyak sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini udah. Ini kita ya halusin kita ya? Halusinkan bumbu-bumbunya dulu. Bumbu-bumbu yang dihaluskan yang ini ya, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai. Iya. Ini karena choppernya kecil, jadi kita dua jadi kali. Kita ya, dua kali. Nah, pemirsa, sekali bumbunya sudah dialusin, sekarang kita mau goreng ayamnya dulu. Iya, ayamnya ini gorengnya juga nggak perlu minyak yang banyak-banyak ya. Iya, pakai teflon aja, jadi kan dia nggak lengket ya. Ya, kita goreng ayamnya dulu ya. Ayam kampung disampuk nggak sih kalau gini? Ntar dia ada kayak kuah nyemek-nyemek gitu ya. Nanti aku di setelah ditumis yang agak lamaan gitu. Iya. Tapi mungkin ayam kampung jangan yang terlalu besar kali ya. Nggak matang-matang. Iya betul. Ini ayamnya sudah digoreng semua. Iya. Sekarang kita akan menumis. Iya, ya. Menumis bumbu-bumbunya. Bumbunya ya. Oh ya, saya nyalain dulu. Ini tadi yang bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, kita masukin ya semuanya ya. Kita tumis sampai harum. Ini udah mulai harum, kita masukin. Masukin ini, masukin ini. Daun jeruknya juga. Daun jeruk. Terus serai, kita masukin. Tomat kita masukin. Sabunya itu yang bulat nanti. Nanti, iya Bu. Lalu kita tambahin air. Ya kurang lebih sekitar 300 ml lah ya, kurang lebih ya.
sangat menyewangi kecombrang. Udah harum ya? Iya, udah kecium. Nah, baru kita masukin bumbu-bumbu ini. Ininya. Kita kasih gula. Gula mesti agak banyak sedikit karena kan kecombrang itu kan ada dikit asam ya. Nanti dites aja ya. Terus kasih lada. Ini yang kita masukin. Ayam. Sepertinya airnya kurang deh, tambahin dikit deh. Berarti udah selesai ya, ini apinya mata. Dimatikan. Nah, baru kita kasih itu jeruk limonya. Nah, kita pakai saringan supaya bijinya nggak masuk. Ini ayam kecombrangnya sudah selesai. Waduh, rasanya enak banget nih kayaknya nih. Bukan kayaknya, asam ya, manis, pasti enak. Asam manis pedes sih. Asam manis nano-nano. Tapi nano-nanonya enak nih. Tadi kan udah nyicipin saya. Oh iya. Nah, pemirsa silakan mencoba ya. Ini sangat mudah juga dan pasti enak buatan Ci Alan. Makasih. Oke, Ci Alan, terima kasih. Iya, makasih sudah mengajar kita semua. Ayam kecombrang ya, yeah. Nanti mengajar yang lain lagi. Yeah. Resepnya kan banyak jalan. Mudah-mudahan disuka. Oke, pemirsa, sampai jumpa. Yeah.